Batu karang di timur itu adalah seorang yogi. Duduk bersila dalam samudera, tidak bergeming ia oleh gelombangnya. Langit yang perkasa menyelipkan kembang di telinganya. Bulan cantik berkunjung ke pura dan ia berkata, aku persembahkan nafasku kepada tanah yang merendah dan kepada gunung si pertapa. Tuan butuh hiburan dan kami perlu uang.